buka dalamnya kayak apa nih. Karena ini baru, oke, posisinya platnya terendam air aki, oke, bagus. Kalau kurang tambahin aja ya guys buat perawatannya. Selanjutnya ini adalah TK atau tutup pool ya guys. Kalau merah berarti yang positif, kalau yang hitam berarti negatif. Ini kondisi yang baru ya. Kalau kita mau pakai ya tinggal dibuka aja. Dibuka, dibuka. Ini pool, pool positif dan ini pool negatif ya. Ini karena tipe NS60 yang R, jadi ini poolnya kecil ya. Selanjutnya di sini ada keterangan upper level dan lower level. Ini adalah garis batas buat pengisian aki. Jikalau aki baru biasanya posisinya di sini ya guys, di bawah upper level di sini nih. Biasanya kalau penggunaan udah lama 1, 2, 3 tahun biasanya berkurang. Nah, di situ bisa diisi sendiri ya dengan air aki yang berwarna biru yang di pasaran buat menambah doang itu warnanya yang biru ya guys ya. Oke. Selanjutnya ini adalah handle. Handle buat pegangan kita, buat mengganti untuk mempermudah kita dalam pergantian aki, mengangkat ataupun menaruh aki saat pemasangan di unit mobil tersebut ya guys. Di sini tipe hybrid menunjukkan bahwa aki ini minim perawatan dan penguapan air akinya itu rendah. Sudah siapkan voltmeternya ya. Ini udah standby. Tinggal kita ukur aja voltasenya. Di sini nih. Oke. Dan coba berapa voltasenya? Voltasenya menunjukkan 12,55. Berarti ini oke ya guys. Selanjutnya adalah kode aki pembuatan ya. Kalau teman-teman di sini mau beli aki, usahakan aki yang terbaru ya guys, jangan yang stoknya lama. Nah, ini menunjukkan bahwa aki tersebut diproduksi tanggal 28 bulan 2 tahun 2020. Sipnya sip A, lainnya lain 7. K itu menunjukkan pembuatan dari Karawang dengan nomor seri 0840. Jadi kalau mau beli lihat kode produksinya juga ya guys, biar akinya yang terbaru mendapatkannya ya guys. Aki GS Astra Hybrid NS60 bisa untuk mobil Toyota Avanza, Grand New Avanza, Avanza Veloz, Grand New Veloz, Ras, Daihatsu Xenia, Grand New Xenia, Terios, Grand Max, Suzuki FPV, Swift, Mitsubishi Mirage, Outlander, Ford Fiesta, EcoSport, dan lain-lain. Oke, guys.